Sudarlun PLT Bupati Bener Meriah Dailami berkunjung ke kantor harian Serambi Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Lambaru, kilometer 4,5 Desa Menasa Manyang, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Rabu 3 November 2021. Kunjungan itu diterima langsung oleh pemimpin perusahaan Serambi Indonesia, Muhammad Din, News Manager Serambi Indonesia, Bukhari M. Ali, Manager Iklan Hari Teguh Patria, Manager IU dan Promosi, M. Jafar, dan Manager Sirkulasi, Saiful Bahri. Jadi PR pemerintah juga. Dalam kesempatan itu, Dailami menyampaikan terkait potensi ekonomi di Bener Meriah, salah satunya kopi. Menurut Dailami, pada saat awal masa pandemi COVID-19, harga kopi sempat merosot di angka Rp5.000 hingga Rp7.000 per bambu. Namun kini kopi di Bener Meriah mulai membaik menjadi Rp14.000 per bambu. Tentu hal ini juga tidak terlepas dari peran pemerintah setempat. Kita tahu bahwa ini mendunia, kemudian kopi kita harganya anjlok. Kalau saya lihat secara global dunia ini, bisa mencapai 100 di bulan 12 sama bulan 1. Green bean. Misalnya 1 ton. Misalnya kita katakanlah 100 ton. Gitu. 100 ton dari harganya. Dari benar-benarnya, 100 ton dia bisa bawa uang kontan. Tesnya itu tetap dapat dibuktikan bahwa dia mengandung pestisida. Memang hanya pasar-pasar tertentu, Pak, dia kan ada memang kadar gitu. Kalau ke Amerika tetap kan, Pak. Cuma ke Eropa ada beberapa negara, ya, mereka. Eropa ada beberapa negara, kayak artinya ada penekanan begini, Kak, bahwa masyarakat itu jangan takut dengan mereka, karena mereka juga. Selain itu, ia juga menyampaikan hal lainnya, yaitu berdasarkan data yang dimilikinya, jumlah masyarakat yang mengalami gangguan jiwa di kabupaten tersebut mencapai sekitar 600 orang. Rata-rata warga yang berusia produktif mulai 18 sampai 55 tahun. Hal itu terjadi karena kurang perhatian dari keluarga dan akibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan ganja. Maka dari itu pihaknya memberikan perhatian serius dengan memberi fasilitas bagi mereka yang mengalami gangguan jiwa untuk dirawat di rumah sakit setempat serta melakukan rawat jalan. Gangguan jiwa dan penyebab utamanya itu paling besar apa? Sabu dan ganja. Nah, jadi begitu itu dilarang apa atau udah kebanyakan mungkin, maka dia stres. Seperti yang disampaikan Pak tadi. Dari Banda Aceh, Mawadatul Husna, Serambi On TV. Pendatang kan terpaksa menjual dengan harga murah. Harga murah, Pak. Baik, Pak Ruslan, Pak Bupati ini terima kasih sudah menyampaikan banyak hal dan kami hari ini menambah pengetahuan yang luar biasa juga. Ya. Baik terhadap kopi tadi maupun juga ada hal-hal sosial di sana yang selama ini agak kurang terekspos keluar, ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian semua orang itu, Pak. Ada berita-berita yang sifatnya membangun untuk Bener Meriah selalu diupdate oleh Serambi. Jadi, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah kerjasama yang baik.